أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat bertemu, selamat berjumpa ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, muslimat di dalam sihat dan afiah. Pada muhadarah kita di kali ini, kita akan bagi maklumat tentang akidah Syiah. Nah, akidah Syiah, kerana akidah ni sebagai akidah yang kedua, nah, selain daripada akidah Wahhabiyah, iaitu akidah yang kedua. Nah, setelah mana kita sudah maklum bahawa tempat kita ni adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan lain daripada tu iaitu Wahhabiyah, dan satu lagi iaitu Asy-Syiah. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, supaya kita boleh faham, nah, supaya kita dapat mengetahui tentang akidah-akidah yang lain daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, maka tak lain tak bukan, nah, tak dapat tidak, yakni kita mestilah kena mengikuti dan kita mestilah kena menututi. Kita kena menututi ilmu. Jadi sebenarnya alhamdulillah, kita ni banyaklah syukur kepada hadrat ilahi, yang mana guru-guru di tempat kita, nah, baba-baba kita duk bagi pengajaran kepada kita, bagi ilmu kepada kita, supaya kita saat itu boleh, nah, boleh sebar, boleh menyampaikan ilmu agama, khususnya di bidang akidah, supaya anak-anak cucu kita dapat memahami dan dapat mengetahui tentang akidah-akidah yang lain daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, nah, yang mana kita sudah bentangkan tajuk ni pada muhadarah kita di kali ini, supaya saudara-saudara, kaum ibu, kaum bapa, kaum muslimin, muslimat dapat memahami bersama, iaitu akidah Asy-Syiah, bagaimanakah kita nak kenal, bagaimanakah kita nak tahu. Nah, jadi akidah Asy-Syiah ni kita ambil takrif dia dulu, supaya kita ni tak keliru dalam bahasa kita dan dalam pahami kita. Nah, jadi akidah Asy-Syiah ni, nah, apabila itlak akidah Asy-Syiah, iaitu Asy-Syiah Al-Imamiyah. Nah, Syiah Al-Imamiyah. Itu dia. Maka di sini, siapakah ataupun apakah Asy-Syiah tu? Di sini kita boleh ambil faham bersama. Dia kata, hum ta'ifatun diniyatun islamiyatun. Jadi Syiah ni, hum ta'ifatun, hum ialah satu golongi diniyatun, dibangsakan kepada agama. Agama apa ni? Islamiyatun, dibangsakan kepada agama Islam. Ha, jadi satu firqah, orang panggil satu firqah daripada agama Islam kita ni, iaitu firqah Syiah. Nah, firqah Islam, serupa dengan firqah-firqah lain juga, Islam patulah juga. Maknanya Islam ni orang panggil mengucap 25 syahadat. Maknanya mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, duk pegang akidah tu lagi, duk pegang akidah tu lah,
macam mana kita pergi tu, maka dia panggil akidah Islamiah. Cuma cara ataupun pegangi dia itu adalah yang tak serupa dengan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pegangi macam ni kita akan bagi penjelasan kepada ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita dan juga anak-anak pelajar kita, supaya kita hak itu nah tak terlibat dengan akidah-akidah yang tersebut, supaya kita tak tubik daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka nah yang mana kita tahu di sini kata taifah diniyah Islamiyah di sini, iaitu satu golongan, diniyah dibangsakan kepada agama Islamiyah, iaitu Islam. I'tiqaduhum, kita nak tahu di sini dia kata i'tiqaduhum, bahawa i'tiqad mereka itu bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bi anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, bahawa so Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad nassa. Qad nassa maknanya Nabi telah menaskan. Nabi telah menaskan, maknanya Nabi telah catat. Nabi telah royak. Tu di orang hak ni orang panggil dakwah mereka. Dakwah mereka kata Nabi telah nas, Nabi telah royak. Nabi telah royak. Royak kata kan? Nabi royak ataupun Nabi menas, Nabi royak dalam perkataan dia, dalam khutbah dia, dia kata kan? Dalam percakapan dia hak ni tu ala isnai asyara imaman, atas 12 imam saat itu. Nah khulafa imin ba'di, demo ni akan jadi khalifah selepas daripada kematiannya. Bila Nabi meninggal dunia, demo ni akan jadi khalifah, jadi imam-imam. Siapa tu? Nah, hak sebut saat ni tu iaitu 12 orang ni. Ni orang panggil Syiah Al-Imamiyah. Syiah Imamiyah ni iaitu didakwa mereka iaitu 12 orang. Maka di sini yang kita nak bagi maklumat kepada bapa-bapa kita dan ibu-ibu kita dan juga anak-anak pelajar kita yang kita sedang menututi sekarang, kita kena jagalah akidah ni. Nah, iaitu akidah Syiah, supaya kita ni tak terlibat dengan akidah tersebut. Maka yang dakwa mereka iaitu golongan Syiah ni, dia kata 12 orang ni, nah sebagai imamah ataupun ketua Islam ni, hak wajib, pengikut-pengikut Syiah ni kena ikut ni 12 ni, dia kata. Nah 12 ni, yang pertamanya Imam Ali, Ali bin Abi Talib tu lah. Suruh turut tu mula-mula sekali, sebab itulah lepas pada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang daripada tokoh daripada ahli Yaman, katanya Yahudi, katanya Ibnu Saudak, katanya Ibnu Sabak, datang daripada Yaman tu, dia mari cerita, we tahu kata lepas pada Nabi meninggal dunia mestilah kena ambil Sayyidina Ali. Itu adalah tercatat di dalam Taurat. Maka di sini dalam dakwah dia kata kena ambil imam-imam hak tersebut ni, salah satu daripada tu Ali bin Abi Talib. Salah satu daripada tu. Yang keduanya, lepas daripada kematian Sayyidina Ali, kena ambil pula Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Talib, iaitu Sayyidina Hasan. Tu sebagai imam yang kedua, imamah yang kedua. Yang ketiganya, imam, al-imam Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Yang ketiga, Husain bin Ali. Sayyidina Husain lah. Yang keempat, As-Sajjad. Sajjad ni nama dia Ali bin Husain. Sajjad nama dia Ali bin Husain. Semua ni, ada catat dalam sejarah dan tarikh-tarikh wafat dia itu sudah tercatat. Dan lagi pula lepas pada Sajjad ataupun Ali bin Al-Husain, iaitu Al-Baqir, iaitu Muhammad bin Ali Al-Baqir. Itu yang kelima. Yang kene iaitu As-Sadiq, iaitu Ja'far As-Sadiq. Yang meninggal dunianya pada tahun 148 Hijriah.
meninggal dunia pada tahun 148 Hijriah ni. Nah, dekat-dekat dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah ni lepas pada ning 2 tahun dia timbul tubik. Nah, timbul tubik sebab dia timbul ni dia hak ni tu meninggal dunia lepas pada ni 2 tahun dia meninggal dunia. Sebab Abu Hanifah ni dia diberanuk akan dia yakni pada tahun 80. Nah, pada tahun 80 Hijriah dia meninggal dunia pada tahun 150 Hijriah. Maknanya nah lepas pada Ja'far As-Sadiq meninggal 2 tahun dia pun turut meninggal. Turut meninggal. Jadi di sini nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah saya duk sebut di sini nah supaya saudara-saudara kaum muslimin muslimat dan anak-anak pelajar kita nah pemuda-pemudi kita tak terlibat dengan akidah ni. Nah akidah ni dia pegang imamah. Hak tersebut ni lah ambil daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin terus mari sehingga siapa nah Imam Mahdi. Nah sehingga siapa Imam Mahdi iaitu Imamul Muntazhar. Di sisi Syiah dia panggil Imamul Muntazhar. Maka Sayyidina Ali kita sudah sebut dah iaitu dia meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah dan lepas pada tu Sayyidina Hasan ataupun Imamul Hasan di sisi dia maka dia hak ni meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah. Manakala Sayyidina Husain pula meninggal dunia pada tahun 91 Hijriah dan lepas pada tu iaitu As-Sajjad kena kepada Ali bin Al-Husain. Nah iaitu meninggal dunia pada tahun 95 Hijriah. Tadi kita tak ada sebut hijrah dia ni kita sebut hijrah dia pasal takut-takut ke saudara-saudara dan saudari-saudari berasa nak tahu kata hari meninggal dunia dia hak itu pada tanggal berapa kita bagi juga penjelasan di sini. Macam satu lagi iaitu Al-Baqir iaitu Imamul Baqir. Imamul Baqir ni iaitu kena kepada Muhammad bin Ali yang meninggal dunia pada tahun 114 Hijriah. Nah 114 Hijriah. Lepas pada tu itulah mari iaitu Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq di sini Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Meninggal dunianya pada tahun 148 Hijriah. Orang serung dengan Imam Abu Hanifah sebagai Imam Mujtahid Mutlak yang pertama. Nah, Imam Mujtahid Mutlak yang pertama sama dengan Ja'far As-Sadiq sama Ja'far As-Sadiq ni duduk di Madinah. Nah, dan Imam Abu Hanifah ni tu bertempat di Kufah. Nah, duduk di Kufah iaitu duduk di negeri Iraq, duduk dalam Iraq. Deh. Maka seterusnya lagi iaitu Al-Kazim. Al-Kazim sebagai imam lepas pada Ja'far Sadiq saat itu hak dinas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didakwa oleh Syiah. Nah, oleh firqah Syiah ataupun golongan Syiah. Jadi Al-Kazim di sini kena kepada Musa bin Ja'far Al-Kazim. Al-Kazim ni meninggal dunia pada tahun 183 Hijriah. Lepas pada tu Ar-Ridha kena kepada Ali bin Musa Ar-Ridha. Meninggal dunia pada tahun 203 Hijriah dan Al-Jawad iaitu meninggal dunia pada tahun 220 Hijriah. Dia namanya Muhammad bin Ali Al-Jawad. Itu dia. Seterusnya lagi iaitu 10 kena kepada Ali bin Muhammad Al-Hadi. Meninggal dunia pada tahun 254 Hijriah dan Al-Askari iaitu Hasan bin Ali Al-Askari meninggal dunia pada tahun 210. Nah, 210. Yang kesebelah tu Al-Askari. Nah, iaitu Imam Al-Askari Hasan bin Ali Al-Askari. Yang kedua belah terakhir ni Imamul Mahdi iaitu Imamul Muntazhar. Imam hak di orang panggil yang menunggu-nunggu, ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Jadi Imam Mahdi ni kita pun ada dalam pegang kita kata Imam Mahdi ni akan turun dan di sisi Syiah pun dia pegang kata Imamul Muntazhar, imam hak yang menunggu-nunggu dan menanti-nanti kena kepada Imam Mahdi. Di sisi dia sudah ada dah. Sebab di sisi dia dalam etikot dia kata mazala hayyan. Jadi sekarang ni senantiasa dalam kehidupan tengah-tengah orang panggil duduk dalam kehidupan lagi. Maknanya dalam ni duduk masih hidup. Nah, masih hidup. Itu dia. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah.
akidah Syiah. Nah, akidah Syiah di tempat teh kita ni, nah, mestilah kita kena jaga anak-anak kita sebab orang panggil Syiah ni dia sulit dia. Dia sulit, dia tak suka Wahhabiyah. Wahhabiyah ni dia zahirkan. Ah ni dia sulit. Dia main sulit halu, dia main pesis senyap. Dia pergi dalam senyap. Tak suka Wahhabiyah. Wahhabiyah ni dia pergi kok zahir. Dia pergi kok jelah Quran, dia pergi kok jelah hadis, dia pergi kok zahir Quran, zahir hadis. Dia main tu terang gitu. Syiah ni dia pesis senyap. Senyap supaya pergi dalam sekali tu. Benar ada tapi senyap sulit. Nah sulit. Maka ni kita kena jagalah. Kena tengok, kena perhati hati-hati anak kita hak ni tu sebab dia nak terlebat pada pelajar-pelajar. Di hari ni kita bimbing sangat pelajar-pelajar kita sebab ngaji kok luar dan kita ibu bapa dan kita guru-guru tak ada tani akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekadar kata mereka itu akidah kita, sekadar tu ya. Kita tak ada tani we jadi kemah, we jadi kejak dalam pegang ni. Maka di sinilah orang panggil serengi-serengi dan suruai-suruai saat itu nah terlebat kepada anak-anak kita, anak muda-mudi kita. Nah wala'iyazabillahi min zalik supaya kita saat itu boleh jaga akidah. Nah akidah berlainan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kota, dalam jalan kita ni pun ada nah beberapa tempat. Nah ada dalam jalan kita dan ada dalam Patelung. Dan ada dalam Setu dan ada dalam Bakok. Dalam Bakok ni boleh kata banyak lah. Boleh tengok di situ tu banyak tempat. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah supaya kita hak ni tu boleh jaga anak-anak kita supaya nasipe diri dia hak ni tu daripada akidah tersebut. Supaya anak kita hak ni tu senantiasa dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita kena tahulah gapo ratik hak jadi muqaddasat. Nah jadi pegangan bagi akidah Syiah. Mukaddasat dia, pegangan dia. Perkara-perkara hak dia anak percaya, perkara-perkara hak dia menyuci saat itu, gapo. Dalam bahagia agama dia. Maka di sini, nah terlebih dulu kita mari tengok usul dia dulu. Usul Syiah. Nah usul Syiah, nak kaya kata usul ni. Nah ataupun rukun-rukun hak kita ada pegang, rukun Islam kita ada lima. Yang pertamanya mengucap dua kelima syahadat, dua menunaikan sembahyang, tiga nah mengeluarkan zakat, empat nah mengerjakan haji di Mekah dan lima puasa. Kita pergi lima usul kita. Nah, mengucap dua kelima syahadat, dua menunaikan sembahyang, tiga mengeluarkan zakat, empat mengerjakan haji bagi orang puasa. Nah, lima nah, empat, lepas tu lima. Lima iaitu puasa di bulan Ramadan. Itu dia. Nah, ada setengah sebutnya. Apa? Puasa dulu. Iaitu haji bagi mereka yang kuasa. Lakulihal nak rakyat kata, pegangan kita iaitu lima tu. Lain daripada akidah Syiah. Akidah Syiah ia pegang lima juga. Nah, al-usul syi'iyah iaitu pegang ni usul dia ni, usul asal dia pun dia pegang lima petula juga. Supaya kita orang panggil lima tu supaya kita, dia lima kita pun lima. Tetapi berlainan sikit di segi nah di segi pegang ni. Yang pertama dia pegang at-tauhid. Ini tak ada jadi cengoh dengan kita. Dia pegang at-tauhid maknanya dia pegang mengesahkan zat Allah. Menyatukan zat Allah. Itu supaya kita, kita pun pergi Tuhan satu, dia pun pergi Tuhan satu. Itu dia. Nah, mengesahkan zat Allah, at-tauhid yang pertama. Yang kedua, al-adlu. Nah, yang kedua, al-adlu. Nah, tu nak rakyat kata yang kedua, adil. Adil. Kita akan ulah sekali lagi supaya saudara-saudara dan saudari-saudari boleh faham bersama supaya anak-anak pelajar kita tak keliru dalam akidah ni. Nah, dia panggil ni usul dia. Yang pertama at-tauhid, yang kedua al-adlu, yang ketiganya an-nubuwah. Nah, an-nubuwah. An-nubuwah iaitu kenabian ya. Dan yang keempatnya al-imamah. Al-imamah iaitu imam-imam yang kita sebut tadi. Yang ke-10, yang ke-10 ada. Yang kelima al-mi'ad. Al-ma'ad di sini nak rakyat kata kita nah boleh reti di sini nak kembali kepada syurga, tempat kembali saat itu di mana wa'ad wa'id. Nah perjanjian hak itu nah nak pergi siapa mana hak itu, jadi di sini masuklah dia lima perkara. Nah lima perkara. Yang pertama tauhid, tak payah saya hurai.
panjang hak tu. Menyatukan Allah. Yang kedua al-adlu. Apa yo mik al-adlu? Jadi usul dia, jadi nah jadi rukun dia. Rukun Islam dia apa yo mik al-adlu. Sebab al-adlu di sini nak royak kata Islam ni nah setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, nah Nabi sudah meninggal dunia dah. Pastu dia dok dakwa kata Nabi sudah nas dah. Nah sudah nas dah. Nah sudah belafar dah. Dalam percakapan dia, nah setelah mana dia saat itu pada sapa pada satu tempat hak itu dia pun kecek depan sahabat. Dia pun nah sudah apa bertutur di depan sahabat, kecek di depan sahabat saat itu tentang ha ketua setelah mana dia meninggal dunia. Nabi sudah kecek dah. Sudah nas dah. Tiba-tiba manakala Nabi meninggal dunia, giltak Abu Bakar As-Siddiq. Bila giltak Abu Bakar As-Siddiq, jadi tak puas hati dah. Tak puas hati dah sebab itulah pengikut-pengikut. Nah, pengikut-pengikut Saidina Ali saat itu ataupun penyokong-penyokong Saidina Ali saat itu, ada orang panggil, nah ada orang belakang mari mari apa? Mari padah ataupun mari seru. Nah, kepada sahabat-sahabat saat itu supaya ambil Saidina Ali, supaya letak Saidina Ali, maka di seruan masa tu tu panggil mereka-mereka mari sokong Ali. Mari sokong Ali. Bagi orang yang nak letak Saidina Abu Bakar saat itu, nah, satu bahagian daripada sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah mana sudah nah dapat khabar kata Nabi sudah meninggal dunia, Nabi sudah wafat, maka mereka selalu nah mereka selalu mari nak metak lantiknya Nabi nak metak lantiknya Saidina Ali, nak letak Saidina Ali. Pasal Saidina Ali ni bukan orang luar, iaitu menantu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Abu Bakar pun bukan orang luar juga, iaitu tok tua kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah 4. Nah, khalifah 4 hak kita sudah maklum tu terdiri daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Nah, pak-pak ni orang panggil ada hubung kait dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, dua-dua orang ini iaitu tok tua kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mertua kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dua orang lagi nah terdiri daripada Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, dua-dua ini iaitu menantu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan orang luar lah. Bila penyokong-penyokong saat itu nah, anak letak Saidina Ali, pakak dok kene ke Saidina Ali, tiba-tiba orang pergi letak yang lain. Dia ambil Abu Bakar, mari letak jadi khalifah sebagai khalifah yang pertama. Maka di sinilah jadi masalah. Jadi masalah, jadi selisih dalam bab nak memilihkan ketua, nak letak ketua saat itu selisih. Di antaranya penyokong Saidina Ali dengan penyokong Abu Bakar As-Siddiq. Maka di situlah mula ipcah. Nah pecah sahabat-sahabat ni tak boleh nak menyatu. Tu dia ni saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Ninglah hak kita bimbang, ninglah hak kita takut yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah ketika Hajjatul Wida. Ketika Hajjatul Wida manakala difardukan ibadat haji, Nabi pun pada tahun 10 turun mari buat haji di Mekah. Nabi duduk di Madinah. Turun mari buat haji di Mekah saat itu pada tahun 10. Dia panggil Hajjatul Wida. Jadi Nabi ni manakala nah masuk mari Arafah pada hari 9 wukuf di Arafah, Nabi pun naiklah khutbah. Naik khutbah nah di Arafah saat itu Nabi pun naik khutbah. Naik duduk tempat tinggi saat itu Nabi pun berkhutbah. Nabi kata hei nah, umat dia semua ni jaga molek weh. Dia kata anu. Dia kata nah, khuzu anni manasikakum. Nah, mu ambillah daripada aku ni nah ibadat kamu, nak royak kata ibadat haji, ibadat aku buat ni mu tengok molek lah, mu perhati molek.
Sebab aku ni tak boleh tahu kata aku ni pada tahun depan tu aku nak boleh ada umur lagi ke ataupun aku tak ada umur dah. Maknanya aku boleh jadi meninggal dunia, boleh jadi aku ni panjang umur. Tetapi aku tak boleh tahu dah kata aku ni boleh jumpa ke tak boleh jumpa dengan kamu. Maknanya Nabi sudah tahu dah. Cuma Nabi royak kepada sahabat aku, tak boleh tahu kata aku ni nak boleh jumpa lagi kepada kamu. Nabi sudah maklum dah sebenarnya. Cuma di sini Nabi nak royak kata, ambil molek, tengok molek ibadat aku ni. Lepas tu gapo hak nak pesan, banyak perkara ni nak pesan ni. Nak royak kata kita ni sudah sepenuh dah Islam. Sudah sepenuh dah Islam, ajaran-ajaran gapo semua tu sudah sapah dah. Ini sebagai ayat yang terakhir yang akan turun pada hari ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Nabi waktu turun ayat tu. Nabi waktu baik ayat tu. Jadi Nabi waktu baik ayat tu saat itu, Abu Bakar menangis selalu dah. Nangis selalu dah. Song. Sebab tahu kata Nabi ni nak tinggal daripada puak kami ni. Walaupun sahabat lain ramalah, sukalah mereka tu. Sebab apa? Sebab orang panggil, kita ni jadi kerja yang berat-berat, tak ada dah Islam sudah sepenuh dah ni. Tapi Abu Bakar dia sebalik daripada tu. Itu dia. Maka Nabi dalam hal keadaan dia hari itu duk khutbah banyak perkara lah dia pesan tu yang kita boleh dengarnya. Satu lagi dia katanya, usikum bitaqwallah. Nak ayat kata dia pesan banyak, cuma kita ambil tempat hak kita nak di sini. Dia kata usikum bitaqwallah wassam'i watta'ati fa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ. Ini nak rakyat kata, hadis ni masyhur. Semua orang boleh kata, tahu belakang hadis ni. Ini kita nak tahu kata di sini. Supaya saudara-saudara kita boleh faham kata hadis ni. Selalu kita dengar, nak rakyat kata dalam khutbah Nabi ni, Nabi pesan apa? Pesannya, siapa yang umur panjang daripada aku ni, aku nak wasiat di sininya apabila berlaku haru-haru. Apabila berlaku pecah belah, mempergailah sunnahku kemah, pergailah sunnahku kejap. Aku pesan ni wasam'i wa ta'ati. Wasam'i wa ta'ati dengan maknanya, apa sahaja yang kamu dengar daripada agama tu, kamu kena ta'at. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan jika menyusung ke atas kamu mengatur ke atas kamu oleh hamba sahaya sekalipun, kalau kata orang lekeh sekalipun mereka cek agama, mung kena pegah, mung kena dengar, lepas tu mung kena taat sebab agama. Itu dia. Maka di sini jadi nak royak kata Nabi pesan tu, benda tu akan berlaku. Lepas tu cerita haji kita tak sepanjang lah, sebab kita nak rakyat cerita kita ni takut ke masa kita habis. Jadi Nabi setelah mana mengerjakan ibadat haji pun sudah siap, Nabi pun kelik lah. Kelik daripada buat mengerjakan ibadat haji sudah siap, kelik. Nak kelik pergi mana ni? Nak kelik pergi ke Madinah. Bila kelik pergi ke Madinah saat itu, di sini kita nak cerita kata gapo ratik. Hak munasabat. Al-munasabat benda hak jadi muqaddasat bagi akidah Syiah ni, bagi Syiah ni gapo ratik hak jadi jadi pegengnya dia hak sabsare. Yang pertamanya Asyura. 10 Zulhijjah tu hari kebesaran dia. 10 Asyura hak kita duk buat bubur surah, hak kita duk buat gapo tu. Hak kita puasa pada 10 pada 10 Asyura ada mereka buat kebajikan tu, buat kebajikan ning tu. Hak tu orang panggil hari kebesaran. Setengah daripada pegangnya Syiah yang besar situ. Kita pun besar juga. Hak kita puasa, hak kita buat kebajikan yang lain-lain lagi, banyak sedekah, banyak amalan, zikir dan sebagainya pada hari itu tu. Jadi nak rakyat kata Syiah yang membesarkan pada hari itu. Yang keduanya Al-Arba'in ataupun ia panggil Al-Arba'iniyah, Arba'iniyatul Husain. Nak rakyat kata Arba'in al-Husain, nanti setelah lagi kita akan bagi maklumat hal ini.
Yang ketiganya Aidul Adha, yang keempatnya Aidul Ghadir, yang kelimanya Maulidin Nabawi. Nah, lepas tu lagi Aidil Fitri. Jadi hari kemuliaan hak ia buat, hak golik Syiah buat, orang panggil hak ia tak tinggal lah dalam mukaddasat dia, dalam pegangnya dia hak itu. Nah, 45 negara ni ia tak tinggal. Ah tu dia. Lepas tu bandar-bandar hak orang panggil bandar hak mulia di sisi Syiah ni. Nah, orang panggil Mudun Al-Muqaddasah. Mudun Al-Muqaddasah ni dengan maknanya, nah, Madinah-Madinah hak jadi tempat kesucian bagi gulungan Syiah ni, setengah daripadanya Makkah Mukarramah. Nah, Makkah Mukarramah supaya kita lah Madinatil Munawwarah. Nah, Madinah Munawwarah pun kita, nah, memelia juga tempat tu. Dia selagi dia ada An-Najaf Al-Ashraf. Ada Madinatul Najaf, tempat mulia dia. Dan selagi iaitu tempat Karbala, bumi Karbala, tempat, nah, tempat syahid iaitu Sayyidina Hussein. Dan terus lagi iaitu Mashhad Al-Muqaddasah. Tempat hak ia, aku kata sebagai tempat kesuci ya bagi mereka. Dan lagi pula Samarra. Nah, Samarra. Tu tempat kesuci ya mereka. Lepas tu Kazimiyah. Nah, Kazimiyah, kawasan, nah, kawasan hak hebat-hebat bagi mereka, nak royak kata tu sebagai tempat hak gulungnya Syiah membesarkan, memuliakan. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang kita duk kecek tadi ni tentang ha Nabi Nas. Nah, Nabi Nas dalam mata dalam percakapan dia hak itu, dia sudah sudah beri pengakuan kepada Sayyidina Ali betul mana. Betulnya Nabi kelik daripada Hajjatul Wida. Hak ni dalam dakwah Syiah lah ni, dalam dakwah Syiah. Kita duk royak ni hak dalam dakwah dia. Manakala dia kelik daripada Hajjatul Wida, ni kita duk bahas masalahnya rukun yang kedua, al-adlu tu. Nah, al-adlu. Jadi di sini apabila Nabi saat itu kelik mari, nah, duduk di kota Mekah saat itu menuju pergi kepada Madinah. Bawa kata siapa di tengah-tengah jalan saat itu dekat-dekat dengan Madinah tu, nama siapa kepada satu tempat, ia panggil, nah, ia panggil Khan, ia panggil apa, Ghadir Khan, Ghadir Khan, ia panggil Ghadir Khan. Tu Ghadir Khan, ada siapa di satu tempat tu, ia panggil Ghadir Khan. Maka Ghadir Khan ni lah, jadi dia buat satu perayaan dia, iaitu Aidul Ghadir. Dia panggil Aidul Ghadir. Maka kita nak cerita tentang Aidul Ghadir. Sebab hari kebesaran dia Ashura, dan lagi pula Al-Arba'in, dan Aidul Ghadir. Ini kita nak cerita Aidul Ghadir. Gapo Aidul Ghadir? Nak royak kata Aidul Ghadir di sini, nah, dia kata Aid, Aid tu iaitu hari raya. Nah, raya, perayaan yahtafilu bihil muslimun Syiah. Nah, iaitu peraya dengannya oleh orang Islam Syiah. Orang Islam Syiah ni pada hari ni dia memelia. Dia berayalah, beramal-ramalah raya dia hak itu pada hari ni. Hari ni ni bila ni? Yaum, nah, 18 min Zulhijjah, iaitu pada hari 18 Zulhijjah. Hari 18 Zulhijjah ni dia memelia. 18 Zulhijjah. Tu dia. Hari 18 Zulhijjah ni dia memelia hari ni. Sebab apa? Sebab setelah mana Nabi kelik daripada Hajjatul Wida. Nabi kelik daripada Hajjatul Wida, daripada Mekah saat itu menuju mari ke Madinah, sapa kepada satu tempat nama dia Ghadir Khan. Nabi sapa situ berhenti, berhenti letih. Nah, puak sahabat-sahabat pun berhenti, Nabi pun berhenti di situ. Nah, maka Nabi pun naik, naik kecek pula. Tu dia, naik kecek pula. Nabi kecek, Nabi kata rana. Nabi naik kecek situ, kita ambil kesimpulan. Nabi kata, man kuntu maulahu, siapa yang adalah aku saat itu ketuanya, siapa yang adalah aku saat itu penghulunya, fahadha aliyun maulahu, maka ini Ali iaitu penghulunya. Siapa yang aku jadi penghulu bagi dia, pemulu bagi dia, jadi ini adalah Ali ni. Menantu Nabi lah Ali ni, pemulu dia.
Ha, Nabi kata balas tu. Ha, tu Nabi kata dalam nah, dalam tutur kata dia dalam dia hak ni tu nas dalam percakapan dia. Ha, maka di situlah tempat dia duk pergi tu. Honing hak dakwa dia. Nah, hakikat balas mana tu, hak tu kena rujuk klik kepada hadis tu. Nah, hadis tu hadis sahih ke tak sahih ke balas mana tu, hak tu suruh anak kepada bahagia dia. Maka di sini saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Atu orang panggil siapa di siapa ke hari ni hak itu dia besarkan hari ni, dia panggil Aidul Ghadir. Nah, dia panggil Aidul Ghadir. Maka Aidul Ghadir ni gapo Aidul Ghadir? Kita nak tarif Aidul Ghadir. Aidul Ghadir iaitu Aid yahtafilu bihi muslimun Syiah, iaitu hari raya yang nah beraya padanya oleh orang-orang muslimin Syiah. Orang muslimin Syiah pada hari ini ni 18 Zulhijjah ni dia beraya. Nah, dia beraya. Bila raya tu? Min kulli amil hijri. Tiap-tiap nah dalam tahun ni hijri ni, dalam tahun hijrah ni ia raya semua. Pada 18 Zulhijjah tiap-tiap tahun lah. Ihtifalan. Nah, sebagai ihtifal, sebagai perayaan dalam akidah Syiah ni, ia buat tiap-tiap tahun. Maknanya 18 Zulhijjah ia buat. 18 Zulhijjah ia buat. Bil yaumil lazi khotoba fihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatan ayyana fiha Ali bin Abi Talib maula lil muslimin min ba'dih. Itu dia. Nak royak kata, nah, jadi nak royak kata hari ini ni hari hak Nabi khutbah menerangkan, menyatakan padanya, di dalam khutbah tu dia kata Ali bin Abi Talib, Talib ni maula lil muslimin. Jadi ketua bagi orang Islam min ba'dihi selepas daripada kematian dia. Itu dia. Hasban nas al hadis. Nak royak kata, boleh tengoklah nas ni ada dalam mata hadis. Itu dia. Hadis ya'taqidu, nah ya'taqidu Syiah bi anna nabi qad a'lana nabiyyan khalifatun. Qad a'lana nabiyyan khalifatan min ba'di. Dia nah i'la bahawa Ali saat itu jadi khalifah selepas daripada kematian dia. Bila tu dia i'la tu? Asna a'udahi a'udihi. Nah, seketika dia hak ni tu kembali. Nah, kembali dia serta dengan muslimin hak itu daripada min hajjatil wida, daripada hajjatil wida. You will tahu situ. Maknanya situ tu di mana? Iaitu nama tempat hak itu. Nah, nama tempat di Wadir Khom. Wadir Khom. Ada situ. Nabi will tahu kepada sahabat-sahabat. Lepas tu situ tu, tempat tu. Tempat hak kita duk bahas di sini, nak rakyat kata, Nabi sudah nas dah di sisi Syiah, sudah nas dah tiba-tiba, bawa kata Nabi pejam mata, dia ambil Abu Bakar As-Siddiq. Jadi penyokong-penyokong Sayyidina Ali hak itu, tinggal. Kami tak usah turut. Kalau letak Abu Bakar As-Siddiq, kami tak usah ikut. Nah, tak usah turut arahnya. Kami tak usah, aku, khalifah ni. Tak usah duduklah bawah pemerintah ni. Maknanya kalau dia jadi juga Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, kami tak ikut. Maknanya di sinilah orang panggil Rafat. Rafat. Ha, tu timbul Syiah Rafidah. Rafat. Dengan maknanya kami tak usah turut. Nah, kami tak usah pergi. Kami tak usah pakar. Kami nak tolak ni. Ketua ni kami tu seikut. Ni orang panggil Rafat. Itulah mulai nak timbul Syiah. Nah, Rafidah gapo orang panggil nak timbul Syiah. Mula daripada nak rakyat kata mula daripada pecah sinilah kodok turun, kodok turun, kodok turun lagi. Nah, kodok banyak, kodok banyak, kodok banyak lagi. Ni orang panggil tak adil. Tak adil itulah. Mari dirukung Islam dia ni ala dulu. Nak betul adil. Jadi kalau tak adil ni mereka tak turun. Maknanya demo ni tak ikut perkataan Nabi. Sedekah orang panggil orang panggil hadis-hadis yang lain lagi, hadis-hadis yang lain. Nabi dekat-dekat nak meninggal dunia, Nabi kata iktadu bil ladzaini min ba'di. Setengah mereka kata hadis ni hadis sahih, setengah mereka kata hadis ni hadis dhaif. Iktadu bil ladzaini min ba'di, muturuklah dua orang ni selepas daripada aku pejam mata, Nabi kata. Siapa? Abi Bakrin wa Umar. Muturutlah Abi Bakar dan Umar. Umar ibn Khattab.
Itu dia. Jadi di sini nak wayak kata bagi mereka hak nak letak Saidina Umar, maka ya nak letak Abu Bakar As-Siddiq, maka letak Abu Bakar. Bila letak Abu Bakar, jadi penyokong-penyokong Saidina Ali nah tak suka hati. Tak suka hati, maka timbullah. Timbul selisih di situ. Itu dia, timbul selisih di situ. Itu sebagai khalifah yang pertama. Jadi khalifah yang pertama ni kita sudah maklum, nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ni setelah mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, nah maka dilantikkan Abu Bakar As-Siddiq ni pada tahun 11 Hijriah, sebab Nabi meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah, maka dilantik Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pada tahun 11 Hijriah. Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah ambil daripada 11 Hijriah sehingga sampai 13 Hijriah meninggal dunia. Itu dia. Bawa kata Abu Bakar meninggal dunia, mari pula penyokong-penyokong Saidina Ali. Katanya dibawa oleh nah Abdullah bin Sabak katanya. Maka hak ni nah mari pula metak pula. Metak pula nak metaknya letak Saidina Ali. Sebab masa Rasulullah suruh letak Saidina Ali. Tiba-tiba tak ada boleh juga Saidina Ali. Boleh iaitu Umar bin Khattab. Jadi denai kau banyak. Maka di situ tak puas hati pula dah, tak turut pula. Letak Saidina Umar tak turut pula. Jadi Saidina Umar terima ditabar jadi khalifah saat itu pada tahun 13 Hijriah sehingga sampai 23 Hijriah. 10 tahun. Dia sehingga meninggal dunia dengan kena bunuh. Katanya kena bunuh dengan alaj. Katanya alaj iaitu digelari dengan Abu Lu'lu'. Saidina Umar meninggal dunia. Ni nak wayak kata kejam masa tu. Nah kita bimbang sangat, kita takut sangat kepada nah orang Islam ni kalau pecah dalam ahli keluarga sendiri, kita bimbang sangat, kita takut sangat sebab fitnah tu besar sangat. Lepas pada Saidina Umar meninggal dunia saat itu, latih pula nah mari pula Saidina Ali han itu penyokong Saidina, tak boleh pula dah letak Saidina Uthman pula dah. Sebab tu orang panggil jadi hara-hara tu. Jadi hara-hara. Itu orang panggil sahabat. Semua tu ada hikmat dia. Ada hikmat dia. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Jadi manakala letak Saidina Uthman pada tahun 23 Hijriah sehingga sampainya 35 Hijriah. Jadi dari 12 tahun Saidina Uthman pun dibunuh juga. Katanya penyokong-penyokong Saidina Ali itulah. Bunuhnya. Maka lepas pada tu nak letak Saidina Ali, jadi mereka-mereka yang duduk di pusat di bumi Madinah ni tak si aku lah Saidina Ali jadi khalifah tu, sebab apa tak si aku lagi nak wih hatta pembunuh tu dulu. Orang yang bunuh Saidina Uthman tu dulu, hatta mari barulah puak kami saat ni tu nak aku Saidina Ali. Jadi masalah besar masa tu. Sama tara Saidina Ali nak diaku tu masalah besar. Nah sehingga nak wayak kata Muawiyah bin Abi Sufyan duk pergi di kawasan Syam. Duk di Suria tu. Duk jadi ketua Islam di sana. Duk jadi pembesar di sana tu. Dia tu orang panggil bergading bau dengan pusat Islam di Madinah ni. Sayyidah Aisyah pun duk sini. Abu Bakar pun duk sini. Saidina Umar pun duk sini. Saidina Uthman pun duk sini. Dan Saidina Ali han itu dihantar. Iraq. Duduk di Iraq masa tu. Jadi nak rakyat kata jadi hara-hara lah. Lebih kurang masa tu tak bukan halih-halih dak lah. Sebab Nabi rakyat dah. Nabi rakyat dah dalam mata hadis. Apabila berlaku hara-hara selepas daripada aku pejam mata mu pegailah sunahku wi kemah wi kejak. Mung jangilah keluar daripada sunnahku ni sama sekali. Nak ayak tak pergi ke kemah, pergi ke kejap. Adu bin nawajid. Suruh pergi dengan gigi rahai lah. Sebab apa? Sebab akan pecah belah ni. Akan hara-hara ni sangat besar. Apa? Islam sama Islam. Pada tu. Nak boleh ke Saidina Ali jadi khalifah tu. Hak besar-besarnya seperti perai zaman. Berlakunya pada tahun 36 Hijriah. Belawai di antara pasukan penyokong Saidina Ali dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada tu, sehingga mati 10,000. Gugur dalam medan peperangan.
Lepas pada tu pula, nah sudah selesai hak tu, ah duduk lagi orang panggil berlaku pula. Nah, pihak pembesar sebelah Lek Nun, sebelah Lek Syam tu tak aku juga Saidina Ali orang panggil jadi khalifah sehingga berlaku besar-besarnya peperangan, iaitu ia panggil peperangan Saffain. Nah, peperangan Saffain ni berlaku pada tahun 37 Hijriah. Jadi gugur dalam medan perang Saidina Ali han itu. Nah, pasukan sebelah Lek Saidina Ali meninggal dunia 25,000 orang. Pasukan sebelah Lek Muawiyah bin Abi Sufyan 45,000 orang. Capur waktu 70,000 Islam sama Islam, muslimin sama muslimin perang. Dalam masa 9 hari itu 70,000 hak gugur dalam medan peperangan ni. Lain daripada tu sakit. Maka ni banyak nak royak kata banyak haru-haru yang Nabi royak jelas dan nyata. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Maka ninglah. Nah, ninglah nak royak kata akidah pegang Syiah hak ni tu usul yang kedua al-adlu. Apa boleh yang ambil al-adlu mari tok yang kedua? Sebab Islam tak ada. Nah, seolah-olah penduduk Madinah ni orang hak duduk di ibu kota ni tak ada ni. Buat apa kita ambil Abu Bakar? Sebab Nabi pesan suruh ambil Saidina Ali. Lepas pada tu pula, buat apa boleh ambil Saidina Umar? Sebab Nabi pesan Saidina Ali. Bila tak ada, bila tak turut Nabi, maknanya mudah-mudah kalau kita kecek juga tak turut agama, jadi demo ni sudah langgar daripada agama. Bila langgar daripada agama, langgar daripada perkataan Nabi, maka boleh hukum demo ni bukan Islam. Bila bukan Islam, boleh munak nah munak kata karuk, munak kata tak molek, munak kata tak adik, boleh ngah. Sebab apa? Sebab bukan Islam. Faham tu? Sedekah Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan. Nabi pesan riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashhabi. Nabi pesannya jangan supah akan okay, sahabat-sahabatku, mu jangan supah. Mu jangan kata karuk sahabat-sahabatku sebab semua sahabat adil. Walaupun sebelah Lek Saidina Ali pun adil. Sebelah Lek Muawiyah pun adil. Sebelah Lek Sayyidah Aisyah pun adil. Adil belaka. Padai kok mana ada perang sama sendiri ni? Tu Nabi pesan dah. Hadis ni riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashhabi, mu jangan supahlah sahabat-sahabatku. Nabi pesan fa wallahi nafsi biyadihi, dan demi yang diri dia pun di tangannya, di tangan yang tu nak royak kata Nabi sendiri dia kata kalau dia sendiri pun di tangan Tuhan. Nak kaya atas Nabi supah ni. Muntuk saya nak supah lah sahabat-sahabatku. Sebab sahabatku semua ada. Muntuk saya kata dia tu karut. Muntuk saya kata dia ni jahat. Jangan katalah tak baik. Tak molek terhadap sahabatku ni. Semua tu orang panggil jadi hikmat. Saidina Ali, siapa ke penyokong dia. Giduk kau sebelah Lek Iraq. Hak ni giduk kau sebelah Lek Suria. Hak ni giduk. Madinah. Semua tu orang panggil fitnah. Fitnah gaguwe daripada daripada ahlul kitab, daripada puak munafikin, jadi berlaku tu berlaku ni tu fitnah. Orang panggil hikmat nak pecah. Firqah kepada 73 tu hikmat dia. Maka Nabi kata mu jangan supahlah sahabatku. Mu bangsalah sahabatku ni, iaitu sahabat yang adilun. Yang adil. Bangsakanlah mereka itu yang adilin, iaitu adil mereka itu. Tu dia nak royak kata sahabat-sahabat ni semua tu ada. Nabi kata dalam mati hadis tu dia kata lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban. Kalau kamu tu nak royak kata kalau kamu gi ambil harta kamu, harta kamu tu bolehlah kita kata mah stokoh daripada kamu sama besar dengan bukit Uhud sekalipun. Mugi nafkah, mugi belanja buat kebajikan. Ambil mah bukit sama besar dengan mah bukit Uhud tu, mah sama besar dengan bukit Uhud tu, kalau mugi belanja kepada agama, tak sama lagi dengan sahabatku. Tu dia. Tak sama lagi dengan sahabatku. Ma adraka maddi ahadihim.
Maknanya mu tak sama lagi. Mu kalau mu gimbik nak pergi sama kata dengan sahabat sore-sore sahabat han itu, mungkin nak kata ke dia han itu nak royak kata kelebihan amalan sahabat dengan kelebihan perbuatan baik kamu. Mu ambil duit kamu ataupun mu ambil harta kamu. Nah, kakak mah kamu sama besar dengan bukit Uhud sekalipun. Tak sama lagi kebaikan hak mereka buat, sahabat-sahabat buat. Baiklah tu. Ha, nak royak kata wala nisf wala nasifihi, nak royak kata setengah daripada tu pun tak boleh lagi. Nah, nak ambil setengah daripada sahabat tu pun tak leh lagi. Kalau mu bukit Uhud sebutih, nak ambil setengah daripada sahabat pun tak leh. Pas semua tak ada kena kecek dah lah. Ha, ni nak royak kata mana? Hadis ni muttafaqun alaih, hadis sahih. Bukhari Muslim. Maknanya mu tak leh supah sama sekali sahabat. Tapi di sini, apa boleh Syiah ya supah Abu Bakar As-Siddiq? Apa boleh ya supah iaitu nah Umar bin Khattab? Sebab ya kira kata demo ni tak ada. Apa gitu jadi khalifah sebab Nabi sudah nas dah. Ha, maknanya dia dakwa kata hadis ni sahih di sisi dia. Nah, sahih di sisi dia. Ha, ni kita nak beritahu kata tu sebab usul dia tu mari hak yang kedua tu al-adlu. Kena ada. Ha, nah, usul yang kedua kena ada. Usul yang ketiga an-nubuwah. Maknanya kena percaya kepada kenabian. Percaya kata Muhammadun Rasulullah tu, Muhammad tu pusuruh Allah. Nah, Muhammad tu Nabiullah, Muhammad tu Nabi Allah. Ha, mu kena percaya kepada Muhammad. Ha, tu orang panggil an-nubuwah. An-nubuwah kenabian, percaya kepada kenabian yang ketiga. Yang keempatnya al-imamah. Al-imamah ni sudah nas. Ha, di apa Ghadir Khan hak kita sebut tadi Nabi sebut, dia kata Nabi sebut tu nama-nama hak tersebut hak kita sebut tu Nabi sebut nama tu. Ha, ni dalam dakwah Syiah. Nah, hakikat belah mana tu saudara-saudara, nah ada kitab-kitab, ada tempat rojok ke hak duk menutup ti tu, nah, carilah tambah-tambah eh. Nah, carilah tambah-tambah eh. Nak royak terang, nak royak kata di sisi mereka sudah, nah, sudah pergi kemah dah. Ha, balah tu. Nah, sudah pergi kemah dah balah tu. Ha, yang kelima, al-ma'ad. Jadi, tempat kembali syurga ko, neraka ko. Nah, ha, di sini, terhenti daripada perbuatan ni. Perjanjian wa'ad wa'id kita ni. Ha, buat baik. Nah, ha, buat baik, janji baik ke apa ni. Nah, buat jahat. Janji balas ke apa syurga, neraka, semua tu. Orang panggil terhenti di perbuatan ni. Maka itulah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Usul Syiah. Maka di sini kita pergi lagi, iaitu masalah-masalah yang ia pergi saat itu. Nah, Kutubul Muqaddasah, kitab-kitab yang disucikan oleh gulungi Syiah ni, firqah Syiah ni. Nah, yang pertamanya Sahifah Sajjadiyah. Sahifah Sajjadiyah ni hanya ada pergi Mafatihul Janan. Nah, ada lagi pula Al-Quran dan Nahjul Balaghah. Tu dan lagi pula orang panggil kitab-kitab hak dia duk pergi hak dia duk turuk sebagai pengaji dia tu. Nah, cara perkara-perkara hak kesucian bagi dia tu ya ada khah. Nah, ada khah untuk dia. Sampai hari ini tu jadi kaum Syiah, pengikut-pengikut Syiah tu bukan sikit. Nah, kita pergi ke Mesir, banyak di Mesir. Kita pergi ke Iraq, banyak di Iraq. Kita pergi ke Iran, banyak di Iran. Nah, kita pergi kepada negara-negara pinggir-pinggir di kawasan itu, banyak di kawasan itu. Pinggir-pinggir Iran dan Iraq tu banyaklah. Di Pakistan, Afghanistan, Uzbekistan, jenis tan-tan tu, Tajikistan, nah, Turkmenistan, apa tu, banyaklah mereka-mereka berpegang dengan akidah Syiah. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, satu lagi hari kemuliaan dia, Arba'inatul Husain. Nah, Arba'iniyatul Husain. Apa Arba'iniyatul Husain? Iaitu gulungnya Syiah buat 40. Nah, gulungnya Syiah buat 40. Balah mana 40 Syiah ni? Dia buat iaitu pada 20 daripada bulan Safar. Nah, 20 daripada bulan Safar, Muharram Safar. Nah, Muharram Safar. Jadi Muharram Safar ni Muharram Safar ni, nah kita sudah maklum, nah Muharram Safar.
Muharram Safar ni kita mari tengok 20 Safar. Jadi 20 Safar tu 20 dah. 20 dah. 20 hari dah. Mana eh 20 Safar ni dia buat, dia buat 40 Sayyidina Hussein. Wallazi yuwafiqu murur 40 yawman. Dan yang muwafaqat berlalu oleh 40 hari ala maktal Imam Hussein. Nah, atas kematian, atas nah syahid Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib fi ma'rakah Karbala. Sebab Sayyidina Hussein ni nak meninggal dunia di bumi Karbala. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, Sayyidina Hussein nak meninggal dunia di bumi Karbala tu. Bumi Karbala ni, Karbala ni nama satu tempat duk di dalam negeri Iraq. Nah, kawasan Karbala ni. Nak ayat kata Sayyidina Hussein nak meninggal dunia di sini. Nah, kita mula ambil daripada meninggal dunia tu. Nah, iaitu 10 Muharram saat itu dia panggil Ashura. Ashura 10 awal tu Ashura. Hari 10 tu nah dibunuh akan Sayyidina Hussein. 10. 10. Hari 10. Pas 10 saat itu nak cukup sebulan dah ke 10 Muharram. Nak cukup sebulan dah 40. 40 lagi nak cukup sebulan. 20 lagi nak cukup sebulan. Bulan Muharram tu 20 lagi. Pas 20 pula bulan Safar. Nah, 20 pula bulan Safar. Jadi hak ni 20, hak ni 20. 20 Safar cukup 40. Ambil daripada 10 Muharram. Nah, 10 Muharram Sayyidina Hussein meninggal dunia. Kena bunuh. 20 sehingga siapa orang panggil 10 Muharram mari siapa 30 Muharram 20 hari. Duk di satu sofa sehingga siapa 20. 20 pula. Jadi cukup 40. Maka di situ dia panggil Arba'in. Arba'in iaitu nah Arba'in iaitu Hussein. 40 Sayyidina Hussein maknanya dia buat. Nah, dia buat kebajikan juga situ untuk zikra Sayyidina Hussein, untuk nak mengingati kematian Sayyidina Hussein. Jadi di sini nak ayat kata Sayyidina Hussein mati syahid di sini di bumi Karbala ni, maka jadi hari kebesaran bagi bagi firqah Syiah juga di sini. Maka di sini nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, Sayyidina Hussein meninggal dunia dan ahli baitihi, ahli keluarga dia meninggal dunia dan pengikut-pengikut dia berpuluh-puluh meninggal dunia. Cerita dia lah mana cerita dia? Cerita dia kita sudah maklum, nah saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Nah, setelah mana cerita yang kita rojok yang kita klik kepada khalifah tiga tadi, khalifah yang ketiga iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia. Maka Uthman bin Affan meninggal dunia ni pada tahun 35 Hijriah. Dia dilantik jadi khalifah pada tahun 23 Hijriah. 35 Hijriah dia meninggal dunia. Jadi nak rakyat kata dia dah jadi khalifah 12 tahun. Dibunuh. Sayyidina Uthman bin Affan meninggal dunia. Maka masa tu haru-haru. Haru-haru sebab orang dah nak latih Sayyidina Ali jadi khalifah. Maka di ibu kota di Madinah ni tak aku lagi supaya nak wi hatta dulu pembunuh. Nah, orang yang bunuh Sayyidina Uthman saat itu siapa? Sebab penyokong Sayyidina Ali ni kuat sangat. Lalu itulah jadi dalam sengkok mereka saat itu kata sebelah lekning. Suruh hatta hak ni dulu baru nak aku Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi perih. Nak rakyat kata masa tu tengah dia jadi haru-haru lagi. Bila tengah-tengah dia jadi haru-haru, sebelah lek Iraq ni tak dengar dah. Sebelah lek Iraq dia letak semata dah. Sebab dia rana-rana pun ahli Madinah ni tak ada dah kalau kita kira. Dalam bahasa ni lah, dalam bahasa. Letak. Bila dia letak, Madinah ni hubungi dengan Syam, dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana hak itu dan pengikut-pengikut, maka jadi besar. Bila jadi besar saat itu, jadi tuduh saat itu timbul situ, timbul sini, hatuhan ini tak sudah sehingga berlakunya tahun 30 ni. Tahun 30 ni berlaku peperangan Jamal.
masuk ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, nah serta dengan masuk ke sebelah lek penyokong Sayyidina Ali perih mati 10,000 dan sakit hak itu berpuluh-puluh. Sudah hak tu orang panggil dapat menyelesaikan. Berkata menyelesai mari tahun 37 Hijriah berlaku pula sebelah lek Muawiyah bin Abi Sufyan di negeri Syam, iaitu di kawasan hudud Iraq Syam saat itu perih, iaitu peperangan Siffin di antara pasukan Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perih situ pula yang saya cerita tadi, iaitu pasukan sebelah lek Sayyidina Ali meninggal dunia gugur dalam medan peperangan 25,000 Hijriah, 25,000 orang. Nah, dan lagi pula iaitu sebelah lek Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia gugur dalam medan peperangan hak itu 45,000 orang. Capur waktu 70,000. Tu nak rakyat kata haru-haru. Haru-haru perai sama sendiri. Oh, tepuk tangilah puak-puak kafe. Nah, puak-puak ahlul kitab, puak-puak sebelah lek Parsi, apa sebelah lek Majusi, sebelah lek Pon tu ramai mereka. Sebelah lek Rom, sebelah lek Pon tu ramai mereka. Hak ni duk perai. Nah, agama lain daripada agama Islam saat itu, oh, sukalah, ramalah. Sebab gugur dalam medan perang sesama Islam sendiri. Ini orang panggil buruk masuk dalam Islam. Nah, orang panggil puak-puak ahli kitab boleh masuk Islam. Dan lagi pula, nah, pembantu saat itu daripada puak-puak munafiqin. Duk dalam. Itu dia. Ini nak rakyat cerita kata, nak boleh Sayyidina Ali saat itu diaku jadi khalifah ni bukan seni juga. Maka di sinilah. Jadi akhir suk nak rakyat terana. Nak rakyat kata, bila berlaku peperangan saat itu sebelah lek Sayyidina Ali ni, sebab katanya Muawiyah pocok. Nah, Quran di hujung pedai dia akak naik. Maknanya dia nak ngaku dah lah kata peperangan ni. Nah, sudah orang panggil kami ni nak jang dah lah. Nak melatih ke khalifah, nak mengaku khalifah hak ni tu, lalu itulah jadi berhenti perai di situ sehingga pecah pergi kepada khawarij, pecah pergi kepada apa, sebab orang panggil tak stabil di antaranya pengikut penyokong Sayyidina Ali dengan ketua sendiri, dengan Sayyidina Ali sendiri hak ni tu. Jadi penyokong-penyokong saat ni ada selisih bab pahami hak ni tu, sehingga keluar pula situ. Nah, keluar satu gulungnya pula ia panggil khawarij. Nah, jadi banyak perkara lah. Nah, supaya kita boleh boleh ambil faham secara rekah-rekah. Nah, saudara-saudara dan saudari-saudari, maka di situ pihak Muawiyah kerana orang panggil perang ni mati ramai dan lagi pula kalah ni, lalu itulah aku Sayyidina Ali jadi khalifah. Sehingga penduduk-penduduk di Madinah pun aku Sayyidina Ali jadi khalifah. Jadi khalifah dengan cara rasmi lah. Jadi khalifah yang keempat duduk di Sayyidina Ali bin Abi Talib, iaitu ambil daripada tahun 35 Hijriah sehingga sampai ke tahun 40. Itu dia. Lepas pada tu lah. Bila Sayyidina Ali meninggal dunia saat itu, dilantik Sayyidina Hasan. Hasan anak kepada Sayyidina Ali jadi khalifah. Hasan ni ambil pada tahun 40 ni, nah, jadi khalifah. Maka dia tanazul diri dia. Sebab dia tengok luka banyak, dia tengok haru-haru besar. Nah, jadi fitnah yang sangat luas, sangat banyak saat itu. Lalu itulah dia saat itu nak serah kuasa dia ni. Sebab dia ni dia melatih dah jadi khalifah sebagai khalifah lepas pada ayah dia Sayyidina Ali ni. Maka dia nak suruh kuasa dia ni hatta lagi kepada Syam, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Bila dia suruh situlah, jadi tak puas hatilah gulungi Syiah ni terhadap penyokong-penyokong Sayyidina Ali, terhadap Sayyidina Hasan ni. Khusus Sayyidina Hasan ni meninggal dunia dengan racun lah katanya. Tetapi siapa yang racun tu, wallahu ta'ala a'lam. Meninggal dunia. Berkata meninggal dunia tu, ada lagi nak rakyat kata Yazid duduk jadi khalifah sekarang.
Yazid jadi khalifah. Yazid jadi khalifah. Nah, duduk boleh berapa tahun saja, dia pun meninggal dunia. Bila meninggal dunia, orang nak latih anak Yazid bin Abi Sufyan, apa anak Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, lepas pada tu, lepas pada Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu meninggal dunia, nak latih anak dia. Anak dia nama apa? Nama Yazid bin Muawiyah. Tu Yazid bin Muawiyah. Bila nak latih Yazid bin Muawiyah, jadi Sayyidina Hussein ada lagi. Sayyidina Hussein, cucu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi. Anak kepada Sayyidina Ali ada lagi. Patulah mana ni? Di sini nak rakyat kata, nak rakyat kata, nak latih ni. Nak latih Sayyidina Hussein ke nak Yazid bin Muawiyah? Sebab apa? Sebab kuasa sekarang duduk di Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah meninggal dunia, dia kena turun ke anak dia, Yazid bin Muawiyah. Era tu. Nak jadi ketua Islam ni. Pas mereka, setengah-setengah mereka ahli Madinah, dan ahli Madinah kata tak leh nak letak. Sebab apa? Sebab cucu kepada Rasulullah masih ada lagi. Mesti kena membeliakan, kena ambil hak ni dululah. Sebab ada lagi Sayyidina Hussein, masih ada lagi, mesti kena ambil hak ni. Jadi bubuk situ pula. Sayyidina Hussein sendiri ya tak ada dana, tetapi orang panggil penyokong tu. Hak ni kata Sayyidina Hussein, hak ni kata Yazid bin Muawiyah. Itu dia. Hak ni nak rakyat kata nak jadi hara-hara tu. Nak jadi hara-hara. Jadi hara-hara besar sungguh. Besar sungguh saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis dia, May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Siapa hak? Umur panjang selepas daripada aku ni boleh tengok hara-hara sangat banyak. Hara-hara sangat besar. Lepas tu banyak. Lepas pada ni goning. Islam ni. Lepas pada Nabi berjaya mata. Hikmat apa tu? Hikmat nak jadi pecah belah, nak jadi firqah pecah kepada 73. Itu dia. Lepas tu masa kita ni, masa kita dah lajak dah ni, insyaAllah kita akan sambung semula. Iaitu bagaimana kau nak pilih di antara Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, nak pilih di antara Yazid bin Muawiyah dan Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kita akan sambung semula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.